pasien. Tetapi kemudian beliau pada saat memberi instruksi untuk bergabung dengan ISIS, kami tentu tidak bisa menerima itu dengan beberapa pertimbangan menyelisih daripada keyakinan, terutama termasuk manhaj. Ini mungkin sekilas. Dan alhamdulillah kami berada di Jamaah Absolut Syariah. Dalam hal ini ya, kami juga menyampaikan kami tidak ada hubungannya dengan Jamaah Absolut Tauhid, apalagi kami bagian daripada ISIS, karena Jamaah Absolut Syariah itu adalah satu-satunya jamaah yang kontra dengan ISIS, sehingga ISIS hari ini pun memusuhi daripada Jamaah Absolut Syariah terang-terangan. Ada yang perlu saya sampaikan pada hari ini, terutama kepada Bapak ya, mewakili dari beberapa teman-teman. Di sini kami menuntut kepada Bapak-Bapak untuk bisa memberikan atau menyampaikan kebijakan-kebijakan sebagaimana yang telah kita dengarkan tuntutan-tuntutan tadi, dan juga sikap dari Gamis. Kami sebagaimana nama Ansharus Syariah ingin juga mempunyai kontribusi sebagai rakyat Indonesia untuk tetap menjaga agama ini dari orang-orang yang anti agama, karena ideologi sosialis komunis ini adalah ideologi yang memang mereka adalah anti agama dan menjadikan agama sebagai musuh utama. Oleh karena itu, kami bagian daripada kaum muslimin tidak akan rela jika ada kelompok-kelompok atau orang-orang yang bertentangan dengan ideologi Islam, dan itu juga bertentangan dengan Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia. Oleh karena itu, mungkin itu adalah tuntutan yang harus kita sampaikan, terutama hari ini ya, alhamdulillah yang tidak pernah kami bayangkan kita bisa bertemu dengan panjenengan bapak-bapak yang terhormat di sini. Alhamdulillah hari ini kita bisa menyuarakan, terutama dari Ansharus Syariah yang mungkin sudah dianggap radikal, ternyata ada yang lebih radikal daripada Ansharus Syariah, yaitu radikal komunisme. Takbir, Allahu Akbar. Ini yang perlu sampaikan ya. Ya, mudah-mudahan ini menjadi masukan. Dan ini mungkin terakhir dari kami. Jazakumullah barakallahu fikum. Semoga dimudahkan semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada para habaib dan para ulama, para tokoh masyarakat yang sudah menyampaikan sebelumnya. Saya kira kita punya kesamaan pandangan bahwa Pancasila itu sudah final. Dan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia itu yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 itu sudah final, bukan Pancasila yang lain. Kalau yang lain itu kan masih mentah, masih belum jadi. Bukan Pancasila yang belum jadi, Pancasila yang sudah jadi itu adalah Pancasila yang sudah disahkan sebagai dasar negara Republik Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945. Saya kira kita punya pandangan yang sama soal itu. Dan saya terima kasih yang telah disampaikan oleh Olaf ya, juru bicara, Yai Yunus dari UI. Itu akan kami tentu dengan senang hati kami akan sampaikan beserta dengan beberapa tuntutan yang nanti insya Allah akan kami komunikasikan terkait dengan pembubaran BPIP, terkait dengan SKKPH ya, yang dikeluarkan oleh Komnas HAM, tentu kami akan mengkomunikasikannya, mengkoordinasikannya ya dengan institusi yang membidangi soal itu. Dan yang terkait dengan harapan dari Habib Haidar supaya sekolah-sekolah kita ini kembali memasang lambang burung Garuda dan Pancasila dan foto-foto para pahlawan, saya kira kita bisa memulai di Jawa Timur paling tidak sesuai dengan kewenangan yang kita miliki. Saya kira Pak Iskandar ini yang bisa gerakan sendiri, ini yang mendatang dia dari Partai PKS ya. Saya kira kita tidak akan keberatan kalau itu nanti kita sampaikan kepada gubernur supaya memerintahkan kepada kepala dinas pendidikan.
mahasiswa internasional. Jadi jangan sampai kita lihat saya Pancasila, saya PMI, kita nggak pernah melihat bendera kapan kita dan selesai di sekolah. Tapi ya konsekuensinya negara ini minta maaf. Kegagalan. Kenapa? Karena kita ini solid dan Pancasila harus bentuk dasar negara kita ini kan adalah sesuatu yang dikompromikan antara para ulama founding fathers dengan tokoh-tokoh nasional. BPUPKI itu berisi 69 orang anggota, 35 orang anggota adalah wakil-wakil dari umat Islam, 34 anggota itu adalah wakil-wakil dari kelompok nasionalis. Para ulama ya, 35 orang itu adalah orang-orang yang belajar di pesantren, di madrasah-madrasah, yang dididik secara Islam, yang bacaannya itu adalah Al-Ahkam Sultaniyah. Tetapi yang kelompok nasionalis itu bacanya Nation and Waiting kan, Ernest Renault, seorang filsuf dari Prancis, dan dikompromikan menjadi satu. Dan Pancasila itulah menjadi kompromi dari cara kita bernegara yang sesuai dengan prinsip-prinsip dan keyakinan kita. Ini sudah kompromi. Mungkin kategorinya itu ya, kalau kita mau kiaskan itu ya seperti misal gitu, perjanjian. Ini perjanjian mesti kita jaga semuanya. Karena itu saya kami tentu yang disampaikan oleh bapak-bapak semuanya, saya kira kita semua di sini punya kesamaan pandangan soal itu, dan kami insya Allah akan berjuang bersama-sama, dan kami akan sampaikan sesuai tentunya, sesuai dengan kemenangan yang kita miliki. Sesuai. Ali Malukil, walaupun Allah buat, sedangkan Allah bersalim dengan muslimin, wa'afina muslimin, wa'afir dan wa'afir. وانصرنا والمسلمين وانصرنا على أعدائنا وعلى أعداء الدين وقفنا وإيام شر مسائب الدنيا والدين اللهم احمد نار الفتن والمحن ما ظهر من وقت اللهم اشرح المظلومة والرأي والرياء اللهم اصلح من في صلاح المسلمين اللهم دمر أهلك من في هلاك يسر المسلمين اللهم اهلك الكفرة والمشركين والشيوعين والظالمين والمنافقين اللهم شدد شملهم اللهم فرج جبههم اللهم شدد شملهم اللهم فرج جبههم اللهم شهد شهر الله قريبا فقلت يا دافع قبلنا تظلم وأنجا beberapa item itu kita sampaikan kepada pimpinan DPRD Provinsi Jawa Timur, dan alhamdulillah untuk kemudian